Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berita hari ini yang bertajuk selepas 5 tahun mendirikan rumah tangga, Fauzi Nawawi kawin semula. Pasangan pelakon Lisdawati dan Fauzi Nawawi sudah 15 tahun berkawin, yaitu pada 2007, namun Lisdawati sudah membuang gambar-gambar kenangan perkawinan itu karena ketika itu dia tidak berhijab. Dia tidak mahu menanggung dosa memamerkan gambar-gambar itu dalam laman sosial dan album simpanannya. Namun timbul kesedihan karena tiada lagi gambar perkawinan untuk dijadikan kenangan dan tatapan anak cucu. Justru Lisdawati, yaitu Nisdawati Nazaruddin dan suaminya Fauzia Nawawi Muhammad Fauzi Muhammad Nawawi mengambil inisiatif untuk merakam semula detik-detik perkawinan mereka. Ia dilakukan pada majlis sempurna ulang tahun ke-45 Nisdawati pada 15 Desember 2022. Walau menggunakan pakaian berlainan, namun suasana gambar seperti yang dirakam 15 tahun lalu sewaktu majlis resepsi dahulu, kedua-duanya mengenakan persalinan berwarna hijau dan songket kuning sewaktu majlis resepsi. Tetapi untuk persandingan ganti ini, kedua-duanya memilih busana berwarna biru bagi majlis nikah dan songket putih sewaktu resepsi. Ketika ditanya mengenai rahasia kebahagiaan rumah tangga selama 15 tahun bersama Fauzi, pelakon sudah bergelar nenek kepada dua orang cucu tiri itu berkata perkawinannya juga tidak terkecuali mengalami proses pasang dan surut. Namun katanya jika ada masalah jalan penyelesaian termasuk dengan cara berkomunikasi untuk menyelamatkan rumah tangga yang dibina untuk terus kekal bahagia. Tambahnya sebelum ini guna sistem pesanan ringkas SMS tetapi kini guna WhatsApp. Ketika ada masalah kedua-duanya mengelak berjumpa karena takut akan bertikam lidah. Kedua-duanya baru bersemuka setelah sudah sejuk hati. Lisdawati dan Fauzi mendirikan rumah tangga pada 9 September 2007. Hasil perkawinan mereka dikaruniakan 4 cahaya mata, yaitu Nur Aina Farhana 14 tahun, Nur Aina Faznisha 13 tahun, Ahmad Nur Firdaus 8 tahun, dan Ahmad Nur Fayad 3 tahun. Lisdawati juga mempunyai 4 orang anak tiri menerusi perkawinan terdahulu Fauzi, yaitu Nurul Hainil Fatiha 27 tahun, Faris Hazwan 25 tahun, Nurul Hana Farisha 23 tahun, dan Muhammad Fikri Hakimi 20 tahun. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.